wa bai'ul hukmi, jual beli hukum. Nah, ini dunia pengadilan nih. Bayar jaksanya, bayar hakimnya, bayar saksinya. Semua bisa terjadi di pengadilan itu. Makanya Rasul mengatakan hakim itu ada tiga. Dua di neraka, satu di sorga. Satu hakim yang mengetahui kebenaran, dia putuskan dengan kebenaran, hakim itu di sorga. Yang kedua, hakim tahu kebenaran, dia putuskan pula dengan kebatilan, masuk neraka. Yang ketiga, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita langsung masuk pada pembahasan tentang 10 hadis bicara tentang fitnah. Kalau tadi kita bicara tentang motivasi istiqomah di atas fitnah, maka fitnah-fitnah apa saja yang bisa menggemingkan istiqomah kita, inilah kita akan bahas setelah isya ini. Hadis yang pertama, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian banyak-banyak melakukan amal saleh di zaman fitnah ini sebelum datang 7 perkara. Hal tantadiruna illa faqran munsiyah أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. Bersegeralah kalian untuk memperbanyak amal saleh sebelum datang 7 perkara. Dan 7-7-nya adalah fitnah. Pertama, faqran munsiyah, kefakiran yang melupakan ibadah. Ikhwan, kalau orang sudah fakir, pasti tidak akan ada kesempatan untuk banyak beramal saleh, karena hidupnya akan disibukkan dengan cari makan. Kira-kira apa yang akan dimakan besok? Dia akan berusaha untuk mencari dunia supaya jangan sampai kelaparan. Atau kalau seandainya orang selamat dari fitnah kefakiran ini, boleh jadi dia tidak selamat dari fitnah yang kedua, ghina mudghiya, kaya tapi melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali jangan seperti itu, karena kekayaan itu terkadang melampaui batas. Banyak orang-orang kaya diazab dengan kekayaannya. Bahkan ada sebagian orang kaya lebih miskin dibandingkan orang miskin. Ya, saya katakan banyak orang kaya diazab dengan kekayaannya, atau orang kaya lebih miskin dibandingkan orang miskin. Karena ada sebagian orang kaya itu yang semua waktunya hanya untuk uang, seolah-olah tidak ada waktu kecuali kerja, padahal sudah kaya. Orang miskin saja tidak seperti itu cari duitnya.
Berarti orang kaya seperti ini itu sebenarnya dia miskin. Karena waktu-waktunya cari dua duit saja kan. Padahal duitnya sudah ada, kok masih juga dicari. Sampai tidak ada waktu untuk istirahat, tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk keluarganya. Ini orang kaya miskin. Orang miskin saja enggak kayak gitu cari duit. Berarti dia diazab dengan kekayaan, sampai kekayaannya tidak memberikan kesempatan kepada dirinya untuk istirahat. Lebih celakanya, dia melampaui batas. Karena orang kaya itu ada sebab untuk melakukan maksiat dengan hartanya. Mau mabuk tinggal beli, mau perempuan tinggal bayar, mau nyakiti orang tinggal sewa preman. Apa susahnya orang kaya? Melampaui batas. Ya. Okelah, dia selamat. Dia tidak miskin yang menjadikan dia lupa, tidak pula dia menjadi orang kaya yang melampaui batas. Belum tentu dia selamat dari yang ketiga. Kata Rasul, au maradan mufsida, atau sakit yang membuat dia terduduk. Tidak bisa apa-apa. Kaya memang, tapi dia sakit terduduk, setruk, terbaring aja. Mau ke mana? Mau ke Masjid Istiqomah tak bisa. Mau ngaji tak bisa. Mau sholat tak bisa. Umroh tak sanggup. Haji apalagi. Apa yang bisa dilakukan orang sakit yang membuat dia terduduk? Okelah, dia selamat dari yang ketiga. Dia tidak miskin, dia kaya, dan kekayaannya tidak melupakannya. Dia pun tidak sakit, sehat. Tapi apakah selamat dari yang keempat? Apa itu? Au haraman mufannina, atau kepikunan yang melupakan segalanya. Sehat badannya tapi pikun. Ditanya sholat, dia bilang sudah sholat padahal belum. Ditanya sudah makan, bilang belum padahal sudah 4 kali makan. Orang pikun. Susah orang pikun, karena orang pikun itu kayak sama orang gila. Apa yang diharapkan dari orang pikun? Oke, dia selamat dari pikun, dia tidak miskin, dia kaya, dan kekayaannya tidak melupakan dirinya. Dia tidak sakit, juga tidak pikun. Selamat dari yang kelima? Belum tentu. Au mautan mujhiza, atau kematian yang mendadak. Siapa yang tahu kematian? Tidak ada yang tahu kematian. Kalau ada orang yang mengatakan, oh mati itu ada tanda-tandanya Ustaz. Apa tanda-tandanya? Kalau usianya sudah 60-70 tahun, sudah tua-tua, itu sudah alamat mati. Jangan salah. Menurut riset, penelitian, kalau di zaman dulu ya, orang tua banyak yang mati. Kalau di zaman sekarang terbalik, anak muda banyak yang mati. Orang tua itu jarang mati. Kenapa? Yang trek-trekan anak muda. Yang pandai naik motor anak muda. Orang tua itu di rumah aja, naik motor pun tak bisa. Cemana mau tabrakan? Yang tabrakan itu anak-anak muda. Hari-hari yang mati di jalan itu siapa? Anak muda. Narkoba anak muda, orang mabuk anak muda, pembunuhan anak muda, tawuran anak muda. Orang tua terduduk aja di rumah, lihat cucunya yang mati. Justru sekarang anak-anak muda yang mati itu. Gitu ya? Jadi kematian itu tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang kita ini kalau di kota sana sudah beli motor baru, remnya bagus, bannya baru, sudah lama nyetirnya, lihai, pokoknya semua sudah mantap. Di jalan, pelan-pelan. Di jalan itu cuma dua masalahnya, nabrak atau ditabrak. Mungkin kita nabrak orang atau ditabrak orang. Kita sudah hati-hati, orang yang tak hati-hati. Siapa yang bisa nyangka gitu kan?
takdir Allah itu kematian, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Saya itu punya kawan di Batam, malamnya ngobrol, sorenya divaksin, paginya mati. Padahal orangnya tukang goes, nampak sehat badan, lebih sehat dia daripada saya. Tapi divaksin, malamnya masuk rumah sakit, paginya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang tahu? Apakah dia mati gara-gara divaksin? Tidak. Mati itu sudah ditakdirkan. Walaupun enggak divaksin juga memang harus mati dia besok itu. Karena sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Siapa yang bisa selamat dari kematian? Oke. Dia tidak miskin. Dia kaya. Tidak melampaui batas. Dia tidak sakit terduduk. Dia tidak pikun. Dia tidak mati mendadak. Selamat dari yang keenam. Awid dajjal fasyarru ghaibun yantadhar. Belum tentu dia selamat melawan dajjal. Siapa yang bisa melawan dajjal? Tidak bisa. Sampai-sampai Rasul mengatakan, kalau engkau berjumpa dengan dajjal, kabur, kata Rasul. Rasul yang nyuruh kabur. Jangan sok-sokan. Saya sudah ngaji tauhid, katanya. Nabi yang suruh kabur. Okelah, selamat dari dajjal. Kita sembunyi. Yang terakhir, satu dunia gak ada yang selamat. Awis sa'atu wassa'atu adha wa amar. Kiamat. Siapa yang bisa selamat dari kiamat? Oke, yang pertama bisa. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Bisa dia selamat. Ini yang terakhir, gak ada yang bisa selamat. Kiamat. Gak ada orang yang selamat dalam kiamat. Apakah kita menunggu 7 perkara ini sehingga kita menunda-nunda amal saleh, nunggu jadi fakir akhirnya sibuk kerja lupa ibadah, atau nunggu kaya dulu, setelah kaya dia pikir dia bisa menguasai harta, harta pula menguasai dia, atau dia mati mendadak, atau dia sakit terduduk, atau nunggu dajjal, atau nunggu kiamat? Enggak seperti itu. Makanya Rasul mengatakan badiru bil amal, segera beramal mumpung ada waktu. Sekarang zaman fitnah masalahnya. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abis Al-Ghifari radhiyallahu an, sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Badiru bil a'mali sittan. Bersegeralah kalian beramal saleh sebelum datang 6 perkara. Kalau tadi 7 perkara, sekarang 6 perkara. Imaratus sufaha wa kasratus syurati wa bai'ul hubbi wa istighfafan bid-dami wa qati'atir rahimi wa nashwun yattakhiduna al-qur'ana mazamira yuqaddimuna ahadakum aw ahadahum liyughanniyahu wa in kana aqalluhum fikhan. Bersegera kalian sebelum datang 6 perkara. Apa itu? Imaratus sufaha, para pemimpin yang jahil. Ketika datang para pemimpin yang jahil, bahaya kita. Nanti dia membuat kebijakan-kebijakan melarang ibadah. Gak boleh jilbab, kan dulu kan ada. Kemudian mulai mencampuri, membuat Islamophobia. Bahaya kalau pemimpin-pemimpin ini jahil. Lihat dulu Turki, setelah tumbang Turki Utsmani, kemudian datang masa-masa yang kelam bagi umat Islam, kan? Sebelum Erdogan, kan? Lihat apa yang terjadi, rusak Turki. Itu karena pemimpin, kan? Bukan karena siapa, pemimpin. Makanya sampai ada yang meneliti kenapa Turki sampai gempa pada 99% itu umat Islam di sana. Rupanya ada yang
menanya-nanya kepada orang Turki sampai sholat lima waktu lu udah hafal. Jangan cerita sholatnya, nama-namanya. Ditanya nama-namanya lu datang. Coba sebutkan sholat lima waktu, udah tahu. Dia bingung. Kalau kita ini orang kita masih mendingan gak sholat saja. Kalau ditanya sholat lima waktu hafal dia. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Padahal gak sholat kan? Di sana udah hafal. Gimana mau sholat? Memang betul-betul sudah sekuler. Kemal Atatürk itu memang luar biasa, dia merubah negeri Islam menjadi sekuler kan. Dan itu bagi pemimpin setelahnya sulit untuk mengembalikan. Itu gara-gara Imaratus Sufah ini fitnah. Kalau pemimpin-pemimpin sudah jelek ini, dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang merusak Islam. Fitnah. Apa kita menunggu pemimpin-pemimpin yang seperti itu sehingga kita baru beramal? Enggak seperti itu kata Rasul, badiru bil amal. Segera beramal. Yang kedua, wakasratus syurat, banyaknya polisi, banyaknya tentara, mau darat, mau laut, mau udara, mau polisinya. Kenapa menunjukkan banyak polisi itu berarti banyaknya kerusuhan, banyaknya kriminal. Sebab kan harus imbang antara pelaku kriminal dengan jumlah polisi kan. Kalau polisi sedikit, kriminal banyak, macam mana itu rusak negara. Maka ketika banyak kriminal itu menunjukkan banyaknya kriminal, menunjukkan banyaknya polisi itu banyak kriminal. Imma kriminal itu maksudnya adalah dari orang-orang yang ditangani polisi, orang-orang awam, atau dari polisinya sendiri. Dua-duanya. Ini fitnah. Ya. Kemudian yang ketiga, wabai'ul hukmi, jual beli hukum. Nah, ini dunia pengadilan nih. Bayar jaksanya, bayar hakimnya, bayar saksinya. Semua bisa terjadi di pengadilan itu. Makanya Rasul mengatakan hakim itu ada tiga. Dua di neraka, satu di sorga. Satu hakim yang mengetahui kebenaran, dia putuskan dengan kebenaran, hakim itu di sorga. Yang kedua hakim tahu kebenaran, dia putuskan pula dengan kebatilan, masuk neraka kau. Yang ketiga hakim jahil, putuskan pula dengan kejahilannya, batillah dia, masuk kau ke neraka. Dan kebanyakan lihat perbandingannya 1:2. Yang satu masuk surga, yang dua masuk neraka. Menunjukkan apa? Menunjukkan banyak hakim yang bejat dibandingkan yang baik. Karena Rasul yang ngomong seperti itu. Hakim yang tahu kebenaran dia putuskan dengan kebenaran. Hakim yang tahu kebenaran dia putuskan kebatilan. Hakim yang jahil dari kebenaran otomatis dia akan putuskan dengan kebatilan. Satu di sorga, dua masuk neraka. Dan itu disebut biaul hukmi namanya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, istighfafan bidah, memudah-mudahkan soal darah. Dulu waktu saya diaman, belum ada perang di Yaman. 99% orang Yaman itu pegang senjata. Sak miskin-miskinnya orang bawa pistol di sana. Jadi jual senjata itu bebas di pasar kayak jual handphone. Tapi selama saya belajar di sana enggak ada orang ditembak langsung. Kalau tengkar-tengkar nembaknya ke langit, doh gitu saja. Kalau lagi emosi itu tembaknya ke langit, bukan ke badan dia. Tapi di Indonesia ini tidak bebas senjata, hanya militer saja dan polisi yang pegang. Tapi hari-hari banyak orang mati kena tusuk. Memang enggak ditembak, ditusuk kan itu ya. Dicaro, diracun, digantung, macam-macam. Lebih banyak kematian di sini daripada di sana. Pada logikanya kalau mau bunuh-bunuhan di sana lebih banyak, oh, senjatanya dipegang semuanya sama orang. Dan ini menunjukkan bahwa terjadi istighfafan bidam, darah itu murah, persis seperti sabda Rasul, nanti di akhir zaman itu al-qatil la yadri fima qatal wal maqtulu la yadri fima qutil. Orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh lebih bingung kenapa dia bisa dibunuh. Salah apa dia? Bukankah dalam Islam itu pembunuhan itu ada caranya? Kalau dia bunuh baru dibunuh, itu disebut qisas.
Kalau dia seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, itu disebut rajam sampai mati. Atau kalau dia murtad, kata Rasul, man baddala dinah faqtuluh, dimintai tobat, kalau tidak penggal dalam hukum Islam. Ada aturan bunuh-bunuh dalam Islam kan? Tapi sekarang tidak ada aturan. Urusan tanah satu jengkal bunuh-bunuhan, urusan waris bunuh-bunuhan, urusan tengkar anak tetangga bunuh-bunuhan. Sekarang mudah, urusan rebutan pacar bunuh-bunuhan, cemburu istri yang sudah diceraikannya diambil orang, dibunuh pula orang itu. Berkedok dukun, dibunuhnya, diracunnya orang-orang itu. Di Indonesia itu, ya Allah, paling mudah bunuh orang. Dan ini fitnah. Ya. Kemudian, waqati'atir rahim, mudahnya memutus silaturahim. Mudah. Anak durhaka sama orang tua. Saudara tidak akur dengan saudaranya. Ponakan tidak akur dengan pamannya. Bertengkar satu keluarga. Lebaran itu kayak kucing-kucingan, gak ada ketemu. Rasanya keluarga besar itu kayak keluarga kecil, seolah-olah gak punya keluarga. Kenapa? Saling memutus silaturahim. Dan ini sudah terjadi. Dan ini fitnah. Kemudian yang nomor 6, wa nash'un yattakhiduna al-Qur'ana mazamir yuqaddimuna ahadahum liyughanniyahu wa in kana aqalluhum fiqha. Dan ada orang-orang mencari para qari, pembaca Quran, didatangkan untuk baca Quran hanya didengarkan lagunya seperti dia mendengarkan musik, walaupun yang membaca Quran itu tidak tahu fikih. Bahaya. Jadi mengundang orang-orang pakar-pakar Quran itu seperti mengundang artis hanya untuk dinikmati lagunya. Tanda-tanda kiamat. Wa nashwun yattakhidun al-Qur'ana mazamir, menjadikan pakar-pakar Quran itu hanya dinikmati lagunya saja. Dia tidak paham isi yang dibacanya itu. Ini tanda-tanda, ini fitnah juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ini hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika itu pernah duduk-duduk bersama para sahabat, di situ ada Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah itu seorang sahabat termasuk sirrun nabi, pemegang rahasia nabi. Kata Umar, ayyukum sami'a Rasulullah yadhkurul fitana, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasul bicara soal fitnah? Faqala qaumun, sebagian sahabat berdiri dan mengatakan, nahnu sami'nahu ya amiral mu'minin, kami dengar wahai amiral mu'minin. Faqala la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahli wajari. Kata Umar, paling tinggi kalian hendak bicara soal fitnahnya seorang laki-laki dengan keluarga atau dengan tetangganya. Maka sahabat mengatakan, ajal, iya maksudnya itu. Maka Umar mengatakan, tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqatu, kalau itu bisalah digugurkan dosanya dengan sholat, puasa dan sedekah. Akan tetapi yang saya tanya bukan itu, tapi fitnah kalau datang, tamuju maujul bahri, seperti gelombang dahsyat yang akan menggulung manusia. Maksudnya, Hudzaifah mengatakan, saya pernah mendengarnya wahai amiral mukminin dari nabi, fitnah yang akan menggulung manusia seperti ombak yang sangat besar yang tidak ada yang selamat. Kemudian Hudzaifah mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan, akan ditampakkan fitnah pada hati-hati manusia seperti anyaman-anyaman tikar. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuqtatus sauda, maka mana-mana hati yang menyerap fitnah itu, maka akan dibintikan titik-titik hitam di hatinya. Wa ayyu qalbin anqaraha nukita fihi nuqtatu baydha, mana-mana hati yang menolak fitnah itu, maka akan diberikan titik-titik putih. Hatta tasira ala qalbaini, ketika itu hati terbagi dua. Ala abyad,
Mithla as-safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardh. Ada hati-hati yang putih yang tidak akan bergeming dengan fitnah walaupun selama masih tegak langit dan bumi. Wal akharu aswad, tapi ada hati-hati yang sangat hitam, murba dan sangat pekat hitamnya, kalquzi muzahiyah, seperti cangkir yang dibalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, hatinya tidak kenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Illa ma ushriba min hawa, kecuali yang disedot dari hawa nafsunya. Maka Hudzaifah mengatakan, inilah yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Apa maksudnya hadis ini? Hudzaifah bin Yaman mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman itu hati kita semua ini akan dihadapkan dengan dua perkara. Satu syahwat dan satu syubhat. Satu syahwat, satu syubhat. Saya akan bedakan apa syahwat, apa syubhat, biar antum paham. Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari surga ke bumi karena apa? Syahwat, makan. Makan apa? Buah larangan, makan. Makan itu syahwat, syahwat perut. Makanya Adam keluar dari surga ke bumi itu karena syahwat. Tapi Iblis dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi karena apa? Karena syubhat. Apa syubhatnya Iblis? Dia merasa lebih baik dibandingkan Adam. Itu syubhat di kepalanya Iblis. Ana khairum minhu khalaqtahu min nar wa khalaqtani min tin. Aku lebih baik, ya Rab, kau ciptakan Adam dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Api lebih dekat dengan cahaya, artinya kami lebih dekat dengan malaikat dibandingkan Adam, berarti kami lebih baik, katanya. Itu syubhat di kepalanya. Kata siapa bahwa Iblis diciptakan dari api, api lebih daripada tanah? Justru kita katakan tanah lebih baik dibandingkan api, karena api itu kerjanya cuma satu, bakar, 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 satu aja, gak ada lagi. Kalau tanah bisa bangun masjid, ya kan? Tanah bisa cocok tanam, tanah coba cocok tanam di api, jadi apa? Gak jadi apa-apa lah, terbakar semuanya. Gak akan jadi, api cuma satu, bakar-bakar aja itu. Tapi tanah bisa macam-macam di situ. Perhatikan, tanah lebih baik karena syubhat di kepalanya si Iblis. Itulah makanya Iblis dikeluarkan dari surga karena syubhat, Adam dikeluarkan dari surga karena syahwat. Itulah bedanya syubhat dengan syahwat. Atau lebih mudahnya saya pahamkan, syahwat itu merusak akhlak, kalau syubhat itu merusak agama. Paham ya? Kalau syubhat merusak agama, kalau syahwat itu merusak akhlak. Kurang paham? Saya mudahkan lagi. Kalau syahwat itu berasal dari hawa nafsu, dari hawa nafsu diri kita. Tapi kalau syubhat itu berasal dari setan. Hawa nafsu yang merusak akhlak kita, nafsu pengen makan, nafsu pengen zina, nafsu pengen khamr, itu rusak akhlaknya itu. Tapi kalau syubhat berasal dari setan, suruh kufur, suruh musyrik, suruh bid'ah, suruh maksiat. Masih kurang paham juga? Nah, saya tak tahulah. Saya sudah terangkan apa bedanya syahwat dengan syubhat. Ya. Lah di akhir zaman ini kita akan dihadapkan dengan dua penyakit ini, syahwat dan syubhat. Disitulah ada dua hati. Satu hati yang menolak dua-duanya, tidak syahwat, tidak syubhat. Hatinya terjaga, berusaha untuk tidak masuk ke lingkungan syahwat, tidak pula masuk ke syubhat. Dia jaga akhlaknya, dia jaga agamanya. Maka orang ini diselamatkan selama langit dan bumi masih utuh. Tapi ada hati-hati yang mudah menyerap syahwat dan mudah menyerap syubhat. Jadilah hati itu hitam. Ketika hati itu hitam, ini anggap saja kuz, cangkir. Cangkir itu yang lubang atasnya. Kalau diisi air dari atas kan, tapi kalau dibalik pantat cangkir ada lubangnya enggak? Enggak ada kan? Diisi air banyak-banyak pun enggak akan masuk ke cangkir. Disitulah hati susah dapat hidayah.
mau dinasihati, dikasih ayat, dikasih hadis, dikasih tetap saja ditolak dia. Karena seperti cangkir yang terbalik, kata tadi. Itulah hati kalau sudah hitam, seperti cangkir yang terbalik, diisi pun tidak masuk-masuk. Tidak, nanti di akhir zaman ini ada seperti ini. Ada orang-orang yang menolak hidayah, menolak sunnah, menolak tauhid, menolak segala-galanya. Ini hati-hati, ini zaman fitnah. Karena dua perkara, syubhat dan syahwat tadi. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat. Di antara fitnah yang keempat adalah fitnah al-mal. Fitnatul mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummatil malu. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah umatku, kata Rasul, adalah harta. Fitnah umatku adalah harta. Nabi sebelum meninggal, 3 hari sebelum meninggal, Nabi itu naik ke atas mimbar dan itu khutbah terakhir. Habis itu Rasul meninggal. Salah satu penggalan khutbah Rasul itu, Rasul mengatakan apa? Wallahi, bersumpah dia, wallahi mal faqru ahsha alaikum walakin ahsha alaikum antum satad dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasal ladina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakathum, kata Rasul. Aku demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, kata Rasul. Yang aku takutkan kalau harta dibentangkan kepada kalian, kalian mengejar harta persis seperti orang dulu mengejar harta, kemudian Allah hancurkan kalian persis seperti orang dulu Allah hancurkan. Dari sini menunjukkan bahwa harta ini terkadang bisa menjadi baik, bisa pula menjadi buruk. Mengumpulkan harta tidak tercela. Mau kaya sebagaimana manapun, seberapa apapun, tidak tercela dalam Islam itu. Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Bahkan dari 10 sahabat yang dijadikan para rasul, lebih banyak orang kaya dibandingkan orang miskin. Siapa yang mencela kekayaan? Tidak ada yang mencela kekayaan. Tapi kekayaan tercela itu kalau sampai al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalau sampai melalaikan, hanya gara-gara cari dunia lupa sholat, lalai. Cari dunia lupa ngaji, cari dunia lupa baca Quran, cari dunia lupa zikir, lupa segalanya. Itu yang menjadikan harta tercela. Padahal hakikat harta itu tajmi' wa tafriq, dikumpul-kumpul-kumpul-kumpul, habis itu ditinggal. Itulah hakikat harta. Coba kalau kita pernah mendengar ada bos apa mati kena tabrak. Hartanya banyak, mati kena tabrak. Tetap saja kain kafannya yang murah. Yang murah kain kafannya. Enggak ada kain kafan yang harga miliar, tetap juga kain kafan kiloan. Kan itu. Kemudian kuburannya juga tetap segitu-segitunya. 2x2.5 gitu ya. Apa yang membedakan orang kaya dengan orang miskin sebagai dikubur itu? Tidak ada yang membedakan. Orang itu jadi mulia, ikhwan, itu bukan karena jasad. Orang itu jadi mulia karena ruh. Selama ruh itu masih di badan, disitulah orang jadi mulia. Ketika ruh keluar dari badan, gak akan mulia lagi. Sehebat-hebatnya orang hebat di negeri kita, siapa? Presiden. Coba kalau presiden dicabut ruhnya, biarkan jasadnya 1 minggu, busuk tidak? Busuk. Siapa yang mau dekat-dekat presiden lagi? Hah? Siapa yang mau dekat presiden setelah 5 hari dia mati? Gak ada. Makanya cepat dikubur kan, biar gak busuk. Tapi kalau masih ada ruhnya, pasti dekat-dekat. Jadikan menteri saya dong, jadikan ini, mulai dekat-dekat. Pengusaha-pengusaha itu, karena masih ada ruhnya.
Orang mulia itu kan ada ruh sebenarnya. Makanya malaikat sujud itu bukan kepada jasadnya Adam, tapi kepada ruh yang ditiupkan Adam. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, falamma sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, kata Allah. Ketika aku sempurnakan, kata Allah, falamma sawaituhu wa nafakhtu fihi, dan aku tiupkan ruh dariku kepada Adam, semata-mata aku tiupkan ruh kepada Adam, faqa'u, sujud kalian. Jadi sujudnya malaikat kepada Adam karena ruh dimasukkan. Jadi malaikat itu karena menghormati ruhnya Adam. Barulah orang itu kalau masih ada ruhnya, mulia dia. Karena kalau ada ruhnya, pakaiannya macam-macam. Dia bisa ganti-ganti pakaian, kan? Tapi kalau sudah orang mati, pakaian cuma satu, putih aja. Enggak ada orang mati itu aneh yang satu ini, karena dia suka batik, kita pakai batik aja lah. Enggak ada orang kain kapan warna batik. Selama ada yang putih, pasti yang putih. Walaupun dia punya pabrik batik. Ya kan? Karena semua sama. Makanya ulama membahasakan harta itu tajmi wa tafriq, dikumpulkan habis itu ditinggalkan. Ahli waris itu sedih. Hari pertama saja sedih, nangis, bapaknya meninggal. Masya Allah, lupa dengan hartanya bapak, yang ingat bapaknya saja. Itu hari pertama, nangis satu ember. Hari kedua, masih sedih. Hari ketiga, mulai tanya sertifikat. Tanya berangkas, tanya notaris, mana harta bapak? Mulai. Ya. Begitu manusia. Hari pertama saja sedih itu. Hari kedua, ketiga itu sibuk rebutan itu. Makanya Rasul mengatakan, maluka wa ma maluka hartamu, kata Rasul, ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita, kata Rasul. Hartamu yang kau makan ludes, yang kau pakai usang, yang kau sedekahkan itu yang sebenarnya hartamu, kata Rasul. Subhanallah, fitnah harta ini luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kemudian yang nomor 5, fitnatul jah. Ini lebih bahaya lagi, fitnah kedudukan, kehormatan, pangkat, jabatan, kemuliaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada dua serigala yang lapar. Lapar nih, satu minggu belum makan di serigala ini. Dua lagi. Kemudian ditampakkan satu kambing di hadapannya. Kira-kira apa yang terjadi? Habis enggak kambing itu? Pasti habis diserang, dicabik-cabik dia. Namanya lapar dua serigala ini. Nampak seekor kambing, pasti habis dibantai dia. Dicabik dia. Dimakan dia. Kata Rasul, kalau ada kambing yang dicabik dua serigala lapar, itu tidak lebih rusak kondisinya dibandingkan seorang manusia yang terlalu semangat mengejar harta dan kedudukan serta kemuliaan di dunia. Ini lebih bahaya. Kenapa? Kalau kambing dimakan serigala, dia aja yang korban satu. Tapi manusia yang serakah, semua disikut dia. Kalau manusia sudah serakah dengan kekuasaan, serakah dengan pangkat jabatan, serakah dengan ingin terkenal, ingin dihargai, ingin dipuji, ingin disambut, ingin disanjung, ingin dihilangkan, semuanya. Kalau sudah ada nih watak-watak seperti, bahaya. Dia bisa sikut kanan kiri, sikat kanan kiri, dia bisa bunuh orang, zalimi orang, yang penting dia naik. Korbannya bukan satu, banyak orang. Ini fitnah. Kata Nabi, ini fitnah besar yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang nomor 7,
fitnatuz zaujati wa fitnatul aulad, fitnah keluarga, fitnah istri, keluarga, anak-anak. Nabi SAW mengatakan dalam surah At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hei orang-orang yang beriman, ingat pasangan-pasangan kalian, anak-anak kalian itu bisa jadi musuh, bisa jadi fitnah. Betapa banyak anak-anak itu menjadi musuh orang tua, baik musuh secara ideologi atau musuh secara badan. Dibantainya orang tua, saya belum pernah dulu ada orang bantai orang tua, sekarang subhanallah hari-hari ada pembunuhan anak bunuh orang tuanya. Sampai ada kasus tuh di mana anaknya minta sepeda motor gak dikasih sama orang tua, dibacok orang tuanya sampai mati hanya minta sepeda motor. Gila zaman sekarang ini. Ataupun musuh secara ideologi dari pasangannya, dari istrinya, suaminya mau infak nih, istrinya datang jadi setan, janganlah bang. Sikit aja kalau limpah tuh. Kita belum punya 3 motor, baru 2. Tetangga ada 5. Mulai dari setannya gitu. Ya. Atau musuh seperti itu dia. Secara ideologi itu dipengaruhi suaminya. Suaminya sih cuek-cuek saja, istrinya datang, bang. Itu sebelah itu kok sama anak kita kok. Kayaknya enggak suka. Suaminya diam-diam aja. Besoknya tolonglah bang, tegur itu tetangga itu. Diam sekali, 2 kali, 3 kali, mulai panas dia, panas. Akhirnya betul-betul datangi tetangganya. Kau mau apa dengan anak saya? Kata. Awalnya suami itu biasanya kalau laki-laki kan merakal, dia kan enggak gubris. Tapi kalau hari ini keluar tuh ke laki-lakiannya, kan gitu tuh bapak-bapak. Awalnya enggak peduli, tapi hari-hari ngomong istri jadi nanti. Kadang-kadang itu namanya musuh ideologi. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa bisa musuh secara fisik atau secara ideologi. Karena anak itu juga diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu kan apa fungsi? Satu, terkadang anak itu menjadi zina. Zina itu artinya perhiasan bagi orang tuanya. Innama amwalukum dalam Al-Qur'an itu gimana ayat? Zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan anak kalian itu zinatul hayati dunia, perhiasan dunia. Makanya ada orang tua itu kalau berjumpa dengan siapapun tidak ditanya anak, dia cerita anak. Oh anak saya begini, oh anak saya begitu. Padahal enggak disuruh cerita kok, enggak ditanya juga sama anak, sama dia tentang anaknya. Tapi setiap ketemu orang cerita anaknya. Karena anak itu terkadang menjadi zina, perhiasan, kebanggaan, dibangga-banggakan anaknya. Walaupun tidak sholat, yang penting anaknya dokter, yang penting insinyur, yang penting kerjanya bagus. Tidak peduli, itu namanya kebanggaan. Dibangga-banggakan, disentil saja anaknya marah orang tuanya. Itu satu. Yang kedua, jadi fitnah. Ini orang tuanya dari kecil sudah cita-cita anak saya harus jadi ustaz, harus jadi ustazah. Sampai dia hutang sana kemari, kau mondok sana, kau sekolah agama sana. Sudah jor-joran habis-habisan orang tua itu ngarahkan anak, sudah mondok, anaknya sudah sekolah tinggi-tinggi, bukannya berbakti, kurang ajar pula dia. Fitnah. Terkadang jadi fitnah untuk menguji orang tuanya, kesabarannya. Atau yang ketiga, musuh seperti ayat yang tadi, betul-betul bukan fitnah, jadi musuh lagi. Dibantainya orang tuanya, dipukulnya orang tuanya, dimaki, dibentak. Tentu yang keempat yang kita inginkan seperti doa yang diajarkan Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, jadikan pasangan kami dan anak turunan kami qurrata ayun, penyejuk mata, senang dipandang di dunia dan akan menyenangkan di akhirat. Itulah qurratul ayun. Ya, untuk menjadikan anak seperti ya tentu ya harus betul-betul diawali dari awal, cari pasangan yang bagus. Bukan setelah punya anak, dari mulai cari pasangan. Fadfar bidzati din taribat yadak, cari yang bagus agamanya, kan itu. Anak-anak muda nih. Ya, bukan cari yang bening, cari yang bagus agamanya. Baru setelah bagus agamanya baru menikah.
Sehingga kalau bagus agamanya diawali dengan rahmat. Ya, mau nikah saja rahmat Allah sudah turun. Ini cari yang bening walaupun auratnya tampak sobek-sobek sana sini. Itu diawali dengan laknat tuh mau nikah. Turun laknat tuh mau nikah dan turun laknat. Cemana mau sakinah mawaddah warahmah? Belum menikah saja cari pasangan dia rela yang buka aurat, yang penting bening katanya. Gampang Ustaz, yang penting bening nanti saya jilbabi katanya. Alasan dia, yang penting dia jilbabi. Ternyata dia yang dijilbabi istrinya. Naudzubillah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Jadi itu juga fitnah keluarga dan anak. Kemudian secara umum yang nomor 8 ya, fitnatun nisa. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah wanita secara umum sinfani min ahli nari lam arahuma ba'du. Ada dua kelompok kata Rasul, di zamanku enggak ada nih. Di zaman Nabi enggak ada dua kelompok ini. Adanya di zaman sekarang. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilat ala ru'usihinna ka aslimatil bukhtil ma'ina la yadkhulun la yadkhulnal jannah wa la yajidu rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Perempuan menggunakan pakaian tapi telanjang lenggak-lenggok sana sini seperti punuk unta yang bergoyang. Wanita ini tidak akan masuk surga padahal, dan tidak akan mendapatkan bau surga padahal bau surga akan tercium sejarah ini dan itu. Lihat sekarang wanita-wanita di zaman sekarang persis yang disabdakan Rasul. Ketika Allah mengatakan wala tabarruzna tabarrujal jahiliyatul ula, janganlah kalian bertabarruj seperti wanita jahiliyah yang pertama. Macam mana coba tabarrujnya wanita jahiliyah itu? Tabarrujnya wanita jahiliyah itu mereka menggelung rambutnya, kemudian ditutupi jilbab, jadi nampak kayak punuh tuh. Tapi pakai jilbab. Ya. Kemudian pakai anting-anting kakinya sehingga kalau jalan tangting-tangting. Tapi badan sebagian mereka masih tertutup. Itu orang jahiliyah yang dikatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Sekarang tidak. Memang dibuka semuanya sekarang ini. Nggak ada tutup-tutupan kan gitu. Nggak ada. Kayaknya semua pakaian kurang bahan. Tapi itu pula yang model. Artinya model di zaman sekarang yang wanita pakai itu lebih jahiliyah dibandingkan orang jahiliyah gitu maksudnya. Orang jahiliyah saja dilarang, ini lebih jahiliyah lagi. Jahiliyah modern. Makanya fitnah wanita itu luar biasa. Lebih-lebih sekarang sudah ada medsos. Kalau dulu gitu ya, cerita orang dulu, mau nengok aurat perempuan itu ngintip itu ke sungai-sungai. Naik ke pohon, tengok dari pohon pisang, sekali pohon pisangnya roboh ketahuan zaman dulu. Ya. Zaman sekarang enggak perlu antum beli handphone, beli kad, isi pulsa, masuk kamar, masuk ke web enggak jelas tuh. Dari pagi sampai malam melotot enggak akan ditangkap hansip. Sekarang lihat aurat tuh tinggal nampak gitu saja. Kalau dulu ngintip-ngintip dulu tuh susah tuh, nunggu malam nunggu subuh kan gitu ya, sampai sembunyi-sembunyi. Oh sekarang na'udzubillah ya, fitnah wanita. Akhirnya apa, dia pun bermaksiat dalam kegelapan, tidak tahu yang tahu kecuali Allah. Bahaya. Kemarin sudah saya jelaskan maksiat tidak terang-terangan itu menghancurkan amal. Kemudian yang nomor 9, fitnah at-tafarruq wal ikhtilaf. Fitnah banyaknya perselisihan, banyaknya perbalahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, apa kata Rasul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi perselisihan sepeninggal. Akan terjadi perselisihan sepeninggal. Kemudian kata Rasul, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina addu alaikum bin nawajib.
akan terjadi sepeninggalku perselisihan. Betul, ninggal Nabi saja Muhajirin Ansor berselisih. Ini jasad Nabi dikubur di mana? Yang satu dibawa ke Mekah, yang satu biar di Madinah. Yang satu di Mekah karena tempat kelahirannya, yang satu di Madinah karena tempat hijrahnya. Rebutan jasad Nabi. Datang Abu Bakar, aku pernah mendengar Rasul Nabi dikubur di mana dia meninggal? Ya di Madinah, di Madinah. Baru saja mereka sibuk menyiapkan, memfardu kifayahkan Nabi, Ansor sudah buat pemilihan umum. Diangkatnya Sa'd bin Ubadah, dia yang pantas menjadi pengganti Nabi. Ini kuburan Nabi belum di, Nabi belum dikuburkan. Orang Ansor dan menyiapkan calonnya itu. Datang Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah kepada orang-orang Ansor. Apa-apaan kalian? Nabi mengatakan al-imamatu min Quraisyin. Pemimpin itu dari Quraisy, bukan dari Haji, bukan dari Ansor, dari Muhajirin semuanya. Ansor itu menteri, Quraisy itu pemimpin. Itu Nabi yang ngomong. Akhirnya orang Ansor pun diingatkan sami'na wa ata'na. Sejak itulah tidak ada orang Ansor jadi pemimpin. Khalifah pertama Muhajirin Abu Bakar, khalifah kedua Muhajirin Umar, khalifah ketiga Utsman Muhajir, khalifah keempat Muhajirin Ali, khalifah kelima Hasan ibn Ali Muhajirin. Tumbang tidak ada khilafah, datang kerajaan. Raja yang pertama Muawiyah ibn Abi Sufyan, pendiri Daulah Umayyah, semua rajanya Muhajirin. Tumbang Bani Umayyah, tegak Bani Abbasiyah, semua Muhajirin. Tumbang Bani Abbasiyah, naik lagi Utsman, tidak ada Ansar, tidak kebagian pemimpin. Tapi Nabi SAW mengatakan, yang sabar kalian orang-orang Ansar, nanti kalian akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang zalim, mengambil hak kalian dan kalian tidak bisa mengambil hak kalian kepada mereka. Tapi sebagai imbalannya, aku tunggu kalian di telaga. Maka yang pertama kali meminum telaga Rasul adalah orang-orang Ansar, karena dia tidak ada jadi pemimpin, semua pemimpin Muhajir. Ya, karena Rasul yang mengatakan seperti itu. Kesabaran orang-orang Ansar, dan tidak memberontak juga orang-orang Ansar, tahu diri mereka. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena namanya perpecahan itu tidak baik. Tapi sekarang lihat, perpecahan itu luar biasa. Satu masjid berpecah, satu yayasan berpecah, satu ormas berpecah, apalagi partai, makin lagi perpecahannya lebih hebat lagi. Itulah fitnah tafarruq. Yang nomor 10 yang terakhir adalah fitnah agama, fitnatuddin. Nabi SAW berdoa yang sering didoakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah yang kau timpakan kepada kami mengenai agama kami. Seolah-olah Rasul mengatakan, gak apa-apa kau timpakan kepada keluargaku, anakku, atau apalah, tapi jangan musibah ini ditimpakan kepada agama. Karena musibah agama ini bahaya. Makanya hadis yang pertama sebagai mukaddimah, ada malamnya mukmin, paginya kafir. Paginya mukmin, malamnya kafir. Karena di zaman sekarang ini terkadang ada orang bicara itu dia tidak paham kalau pembicaraannya itu kalau diucapkan itu bisa kufur tuh. Contoh ya. Ketika mengatakan, "Oh, syariat rajam, syariat potong tangan itu hanya cocok di zaman dia, di zaman Nabi. Zaman sekarang enggak cocok." Quran dan sunnah itu cocok di zaman Nabi. Kalau sekarang diterapkan di zaman kita, tidak cocok. Sekarang bukan zaman unta, sekarang zaman pontuner, tidak bisa. Kufur. Islam itu relevan, mau zaman, mau waktu. Zaman dan waktu ikut Islam, bukan Islam ikut zaman. Ini kalimat kufur kadang-kadang. Tidak terasa dia ucapkan kufur dia. Atau sekarang banyak kalimat kufur kan? Baik syirkul akbar atau syirkul asghar, baik kufur kecil atau kufur besar, seperti menisbatkan nikmat, kalau bukan karena kamu tentu saya enggak seperti ini. Mana Allah? Kok karena bukan karena kamu pula? Yang benar kalau bukan karena Allah kemudian kamu. Ada dokter yang mengatakan, datang pasien ke dokter, gimana dokter pasien, kata dokter, ya kami sih
berusaha menyembuhkan sisanya untuk Allah. Allah dikasih sisa sama dia. Kurang ajar enggak dokter itu? Ya. Harusnya jangan ngomong begitu dong, Dok. Bilang saja, ya kami berusaha semuanya atas kehendak Allah. Apa susahnya? Bukan kami sih berusaha, sisanya diberikan kepada Allah. Mak, lebih banyak dia daripada Allah. Sisa kan sikit. Kurang ajar dia. Kufur. Jadi kadang-kadang ya, enggak terasa itulah yang dikatakan pagi mukmin, malam kafir. Malam iman, karena ucapan. Orang enggak sadar dengan ucapan itu keluar dari Islam. Itu fitnah itu. Ya. Makanya Rasul mengatakan fitnah itu seperti gelapnya malam, nabrak-nabrak orang itu karena tidak ada ilmu. Makanya yang bisa melawan fitnah itu ilmu. Banyak belajar supaya bisa membedakan mana hak, mana yang batin. Ya, dan banyak lagi cara terhindar dari fitnah. Cuman karena sudah malam saja, kita sampai di sini dulu. Kita tanya dulu ini ada jawab. Afwan Ustaz, ada ummahat bertanya, mohon nasihat untuk saya yang selalu difitnah oleh suami saya. Masya Allah. Dan apa hukumnya kalau suami mengusir istri dari rumah? Apakah berdosa jika istri keluar dari rumah karena diusir suami? Mohon pencerahannya, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Pertama, tidak boleh suami itu mengusir istri. Sehebat apapun pertengkaran, tidak boleh mengusir dari rumah. Bahkan, sekalipun sudah dicerai, anggaplah sudah dicerai, tapi bukan talak tiga, baru talak pertama atau talak kedua. Karena talak pertama habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddahnya tiga kali sucian haid, baru boleh keluar. Artinya kalau belum tiga bulan, kalau pakai bulan, kalau pakai haid ya tiga kali haid, kalau pakai bagi pendapat yang suci dari haid ya tiga kali suci dari haid, beda sedikit dengan haid kali tiga bulan, senangnya. Maka dia berhak di rumah tidak boleh diusir. Siapa tahu malam-malam hujan, dingin, ya kan, kepengen, kan ada istri, kan rujuk, bisa digauli lagi, itu sudah rujuknya, ya kan. Kalau istri keluar padahal masih istri dia, satu dia zalim, kan istrinya, walaupun sudah dicari masih istrinya, kan itu istri tergantung sampai habis masa iddah. Kalau memang tidak suka dengan istri, ada kaidah dalam Al-Quran itu, wa in takhafuna nusuzahunna. Kalau engkau takut istri itu berbuat selingkuh, nasihati fa'iduhunna. Pertama nasihati. Sudah enggak suami itu menasihati? Nasihati dulu. Kalau dinasihati degil juga, masih juga. Apa kata Allah? Wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Biar istri tidur di kamar, antum tidur di gudang. Apa-apa, kan masih satu rumah. Ya. Yang penting atau punggung-punggungan istri. Artinya enggak usah pisah ranjang itu, jauhi. Jangan berhubungan. Kalau istri berakal sakit itu. Kalau istri itu berakal, antum gitukan itu sakit hatinya. Masalahnya istri zaman sekarang enggak berakal. Ya kan? Jadi kalau suami itu pisah dengan istri, memang itu yang dicari istri. Ah, kau jauh-jauhlah sana katanya. Ini kedua. Kalau juga sudah pisah ranjang, tak mau juga dia. Maka yang ketiga, wadribuhun. Boleh memukul. Itu pukulan formalitas saja. Seperti apa kata Rasul? Seperti pukulan dengan siwak. Siwak kan kecil. Ya. Atau pakai bantal dipukul, itu sudah ngeri lah, sudah enggak bisa dinasihati, pukulnya pakai bantal-bantatnya. Ini sudah las, berarti sudah tidak bisa lagi berjumpa. Artinya enggak cocok, berarti tinggal satu langkah lagi. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakama min ahliya. Utus dua keluarga, yang laki-laki utus keluarganya, yang perempuan utus keluarganya, berunding kalian. Terus apa bisa?
Kalau sudah dua keluarga berjumpa, tak mau juga, tak tetap juga degil, tak mau harus pisah, mau diapakan lagi? Berarti jalan terakhir kemana? Ke pengadilan. Nanti pengadilan, kan ada sidang mediasi. Nanti pengadilan nanya, layak nggak bercerai atau tidak layak? Kalau pengadilan sudah ngetuk palu, ya mau diapakan lagi? Dah last itu terakhir. Artinya bahwa adalah tahap-tahap di situ dalam rumah tangga itu. Ini juga pertanyaannya kan umum, mohon nasihatnya Ustaz. Saya selalu difitnah oleh suami. Difitnah apa? Nyuri duit di dompet, ya kan? Fitnahnya gimana, selingkuh atau fitnahnya apa? Kan enggak tahu. Ya. Kemudian apa hukumnya kalau suami mengusir istri? Enggak boleh zalim. Kalau diusir-usir, kalau tidak suka, biarkan saja. Ikuti tahapan tadi. Ya. Apakah jika istri keluar dari rumah karena diusir suami, enggak perlu keluar. Salah. Anda kalau keluar, salah. Enggak boleh keluar. Walaupun diusir, jangan keluar. Karena Anda posisinya masih jadi istri. Sebab kalau wanita sudah keluar gara-gara permasalahan rumah tangga, lari ke rumah mertuanya, kemudian cerita, dipastikan cerai. Karena pasti cerita yang buruk-buruk suaminya, kan? Pasti orang tuanya marah. Ya, enak saja anakku yang membesarkan, bukan dia yang besarkan, sudah kawin didolimi, udah ngapain saja, mendingan cari lagi, banyak kok suami. Ah, mulai kompor datang. Kompornya itu bukan yang 5 gas, 25 gas. Yang gede, jadilah. Ya. Jadi yang harus dipahami, ya kalau bisa sih cobalah didamaikan, apa masalahnya? Ya. Wallahu a'lam. Cukup, subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.